Dan di antara sebab-sebab terbesar dalam meraih kebahagiaan dalam keluarga adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah keluarga tersebut. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perumpamaan suatu rumah yang disebutkan di sana zikrullah dan yang tidak disebutkan di sana zikrullah adalah seperti perumpamaan seorang yang hidup dan seorang yang mati. Adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan-ketaatan di suatu keluarga di mana dibacakan di sana ayat-ayat suci Al-Qur'an, dihidupkan di sana zikir kepada Allah, ibadah kepadanya, ini sungguh termasuk sebab yang terbesar dalam mewujudkan keluarga bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menganjurkan dalam suatu hadis untuk kalangan wanita secara khusus, yang artinya bila seorang wanita melakukan atau menjaga solatnya 5 waktu, kemudian ia juga menjaga puasanya di bulan Ramadan, dan ia pun taat kepada suaminya, maka kelak di akhirat ia akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja. Bahkan juga dianjurkan secara khusus untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah di dalam rumah, di mana salat-salat sunnah seperti yang dilakukan seorang lelaki di rumah lebih utama daripada yang dia lakukan di masjid, kecuali salat yang wajib. Wanita yang salat di rumah juga lebih baik daripada salat di masjid kampungnya. Dan bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW menganjurkan untuk adanya ta'awun, saling bantu-membantu antara suami dan istri dalam mewujudkan salat malam di tengah rumah mereka. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang artinya bahwa Allah Azza wa Jal akan merahmati seorang lelaki yang bangun di tengah malam, kemudian membangunkan istrinya. Lalu ketika sang istri tidak juga bangun, dia pun mencipratkan air di wajahnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam, lalu ia membangunkan suaminya. Ketika sang suami tidak bangun, ia pun mencipratkan air di wajahnya. Sehingga apabila rumah-rumah kita menjadi rumah-rumah yang itu merupakan tempat-tempat ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, tidak diragukan maka itu akan menjadi sebab terbesar untuk mewujudkan kebahagiaan. Namun sebaliknya, ketika di sana kosong daripada zikrullah dan ibadah, dijauhkan rumah itu dari ketaatan kepada Allah, bahkan mungkin ditambahkan padanya penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan, maksiat, seruling-seruling syaitan, kemungkaran-kemungkaran dan kerusakan-kerusakan yang lain di dalam rumah tersebut, maka tentu rumah itu akan menjadi tempat berkumpulnya berbagai keburukan. Dan ini akan menjadi sebab terbesar rasa enggannya seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Masing-masing akan merasa jauh dari yang lain. Demikian pula seorang anak atau anak-anak pun akan merasa jauh dari orang tua-orang tuanya. Karena sesungguhnya yang mengumpulkan semua pihak dalam keluarga itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, salat di tengah malam dan seterusnya. Maka
Demikian pula yang akan mengumpulkan mereka adalah bimbingan-bimbingan dari orang tua kepada anak-anak.